Anak-anak, ayah harus pergi dulu, ya. Sabtu kayak gini, ayah. Iya, ada klien mau lihat syuting, jadi ayah harus temenin, ya. Gak apa-apa kok, ayah. Santai aja, selamat kerja. Lama kan? Ada yang lagi mau janjian kayaknya, nunggu telepon orang. Kayaknya jam segini udah sibuk perawatan. Dia mah suka gitu, suka sirik aja. Nih, pakai ini. Enggak mau. Cecil! Jangan berantem. Sudah, baik-baik di rumah. Jangan berantem. Iya. Ingat, jangan berantem. Oke? Oh. Kayaknya ayah ngelihat Eyang Putri deh. Ini emang Eyang Putri. Tuh, apa ayah bilang? Itu Eyang Putri. Ayah harus buka. Bo. Sini. Sendirian? Iya, sendirian. Oh. Kalau nunggu kamu datang, kapan kamu bisa datang? Iya, soalnya. Ayah. Citra, baju kamu kok kayak laki-laki? Ayo ganti. Ganti. Iya. Dia emang kalau pakai baju suka nggak benar, Eyang. Cecil, ya? Rok kamu terlalu pendek. Ganti. Caca mau kemana? Eyang kan tadi udah suruh Kak Citra sama Kak Cecil ganti baju. Pasti abis ini Caca yang disuruh. Tapi Caca lupa nanya, Caca disuruh ganti pakai baju apa? Caca gak perlu ganti baju. Kamu yang paling manis. Baju kamu ini mau pergi ya? Oh iya, mau ketemu sama klien. Ganti. Bu. Ganti. Citra, kamu kelihatan jauh lebih baik. Cecil, kamu juga terlihat jauh lebih baik. Cecil, ya? Bilang apa? Enggak, gak ngomong apa-apa. Bu, ibu kok datangnya mendadak sekali? Mestinya kan ibu kasih tahu ke kita datangnya kapan. Terus kan kita bisa jemput sama-sama. Jadi kan gak begini, jadi gak enak aja. Oh, jadi ibu harus kasih tahu segala sesuatunya kepada kamu begitu. Padahal kamu sendiri tidak ingat pada sesuatu. Jangan ngomongin Eyang. Gue kok ya masih kita ngomongin Eyang sih. Caca? Jadi kata Kak Cecil,
katanya Eyang lagi baperan, apa-apa dimasukin ke hati. Kan Eyang Putri ajarin, katanya kita tuh kalau ditanya harus jawab jujur. Iya kan Eyang? Iya, betul. Kak. Jadi tidak ada yang ingat kalau ada sesuatu yang penting. Oh, kalau aku ingat ada sesuatu yang penting, memang hari ini harus ketemu sama klien, mau ngajak dia ke tempat syuting dan memang ada janji hari ini. Citra juga ingat Eyang, kalau minggu ini tuh ada hal paling penting sedunia. Minggu ini ada band metal yang bakalan konser. Dan aku tuh tadi mau pergi, aku diajak Kencan dan Kencan itu penting banget hari ini sama Robby, Eyang. Aku baru sekali diajak Robby pergi. Jadi, gak ada yang inget sesuatu tentang Eyang? Aku inget. Sebentar. Caca ingat. Hebat. Akhirnya ada juga yang ingat kalau hari ini adalah Eyang. Kebetulan ada dua tiket lagi kesukaan Eyang. Oh my God. Silakan Eyang. Pantesan tidak ada yang ingat, soalnya enggak ditandain sih. Ditandain apa, Eyang? Apa ya? Oh, Eyang bikin jus ya? Apa sih enak? Itu bukan jus, tapi untuk masker. Masker? Kali-kali tanya, jangan minum-minum aja. Ini kok ada lilin? Memangnya mau ada apa? Ayo. Oh ini, tadi malam itu listrik rumah mati Eyang, makanya nyalain lilin. Terus kenapa sekarang nyalain nih? Kamu mau apa? Matiin lilinnya, kan udah nyala listriknya. Eyang maskerin ya mukanya. Anak perempuan kok mukanya kasar kayak begitu. Masker? Iya. Ih gak mau ah. Harus. Nggak mau. Harus. Iya. Sabar. Cid, kamu inget nggak? Kapan pertama kali Eyang ngajarin kamu pakai masker? Waktu kamu SMP, Eyang kasih hadiah masker anti jerawat. Waktu kamu ulang tahun. Kamu ingat apa lagi? Apa? Kak Citra, nih Caca beliin gorengan buat cemilan. Ini Kak Citra. Lagi masker. Oh, Kak Citra lapar. Mau Caca suapin gorengan. Nih, Caca suapin ya. Ini masker aja dikasih makan. Nanti maskernya. Thank you.
jalan ke sini. Nanti ketahuan sama ayah. Oke deh. Bye. Kamu mau kemana? Kaget tau gak? Aku ulang tahun. Ada yang ulang tahun hari ini. Ulang tahunnya siapa? Ulang tahun teman aku. Kamu tuh selalu pakai baju yang kekurangan bahan. Memangnya ayah kamu gak bisa beliin baju yang cukup bahannya? Bisa sih, Eyang. Baju yang tadi kamu pakai mana? Ayo, pakai lagi. Tapi kan... Ganti. Begini kan lebih enak dilihat untuk pergi. Aku gak jadi pergi deh, ya. Ya udah, kalau begitu kamu bisa perawatan seperti kakak kamu. Kamu inget gak waktu kamu masih kelas 1 SMP, pas kamu ulang tahun, yang kasih hadiah paket perawatan anak gadis? Aku lupa-lupa inget, Eyang. Eyang kasih kamu jamu yang jempolan, jamu pahitan Broto Wali. Cuman banget itu, Eyang. Tapi kasihannya jempolan. Enggak mau. Ayo, minum. Dihabiskan ya. Ya, minum. Ew!